Lalu saya jatuh di atas genteng rumah Pak Tono. Tangan kiri saya terkilir tapi masih bisa digerakin. Tiba-tiba dari di arah, arah utara saya diserbu sama sekawanan kelawar pemakan darah. Saya dikerumuni mereka. "Tidak! Apakah ini akhir dari hidupku?" Kemudian saya lihat di sana ada parang. Saya beranikan diri untuk melawan kelawar-kelawar itu. "Ya! Ya! Ya!" ya. Wajah! Habis semua. Saya turun dari atas genteng. Tiba-tiba tanah yang saya pijak itu berlubang. Saya terperosok ke dalam tanah sedalam 50 km. Di sana saya bertemu dengan buaya dua ekor. Saya mencoba mencari jalan keluar namun tidak ada jalan. Buaya-buaya itu terlihat lapar dan ingin memakan saya. Saya harus menyamar agar tidak terlihat seperti manusia yang enak dimakan. Tapi bagaimana caranya? Di belakang saya ada penutup kepala berwarna hitam. Tanpa banyak pikir lagi saya langsung gunakan. Dan siapa sangka cara itu berhasil mengelabui buaya-buaya itu. Mereka pergi seakan saya bukan lagi makanan mereka yang lezat. Saya yang masih terjebak di dalam lubang bawah tanah itu mencoba meminta pertolongan. Tolong! Tolong! tapi tidak ada yang mendengar. Setelah satu minggu di dalam sana tanpa makan dan minum, ada bantuan datang dari atas, memberikan karung yang sudah diketali supaya saya dapat ditarik keluar. Saya diangkat, 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 dan mental ke udara, melayang-layang tanpa arah hingga saya jeblos ke dalam rumah Pak Jarwo. Kepala saya terbentur sangat kencang, tapi masih dapat digunakan untuk mikir. Namun tiba-tiba saya bertemu dengan hulak makhluk besar seperti raksasa dan berwarna hijau. Dari komuknya terlihat bahwa dia sedang marah dan dia langsung melemparkan berbagai macam barang di rumah Pak Jarwo. TV, emas, uang 50 juta. Saya lakukan mekanisme pertahanan dengan mengarungi barang yang dia lempar. Setelah itu saya serang balik. Saya sentil bola masa depannya dengan kekuatan seribu jari dan tidak lama kemudian dia KO. Hari yang benar-benar melelahkan. Namun saya bersyukur masih bisa selamat dari semua bencana. Saya putuskan untuk pulang dan disitulah saya bertemu bapak-bapak sekalian. Oh, jadi gitu ya? Iya betul pak. Saya bukan maling. Ini cuma salah paham. Nih barang barang saya taruh lagi nih, ya. nih. Tuh 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 ya. Bukan maling saya bener. Lu pikir kita semua bocil yang gampang dibohongin? Udah pak, habisin aja. Ayo. Wow. Sentil pak, sentil, sentil.